Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan kembali lagi ke karoseri Kediri Vertikal ya guys. Persiapan untuk menyambut atau ya, menyambut detik-detik ya. Tapi kurang 3 bulan sih sebenarnya. Menyambut kontrol terus pokoknya, dikontrol terus untuk dikontrol, langsung didatangi bus dari Betavo langsung ya guys. Pokoknya nih, dipantau langsung Big Boss Junior Betavo ya guys ya, yang langsung melihat perkembangan dari Megatron seperti apa, karena 3 bulan lagi akan jadi ya guys ya, 3 bulan lagi akan jadi Megatronnya, 3 bulan lagi akan jadi Megatronnya. Untuk kepala dan mesin akan diperbarui guys ya. Kepala mesin akan diperbarui yang terbaru lah intinya. Diperbarui, diperbagus, mesinnya juga diperbagus karena akan keliling seluruh Indonesia untuk Megatron ini guys ya. Untuk Megatron ini tingginya hampir sama seperti bus double decker ya guys ya. Cuwi lik mah. Iso kaya topi wae sing dhuwur. Topi. Topi kumut kaya. Ha. Karet jadi Optimus Prime gitu berarti. Karet biasa kok. Mending mending mending. Mari. Ini 4,6. Ini 4,9 lagi, Bos. Ora iso lewat toh. Bayu. Enggak bisa lewat tol katanya, guys. Narok narok gerbang tol ini. Terlalu tinggi berarti ini poso khusus ya, guys ya. Enggak progres untuk Thank you.
Oke, masih penjelasan tentang kedepannya bagaimana Megatron ini. Untuk ke depan bagaimana masih apa nih? Duhur. Durasi itu. 8 menit tahu. Ini masih diskusi tentang bagaimana gambaran yang akan di buat oleh teknisi dari vertikal Kediri ya sini. Sangat istimewa ini proyek dari Mas Pri dan Betapo, sangat luar biasa. Pertama di Indonesia guys ya, ini diperhitungkan sekali untuk pembuatannya aja bisa menghabiskan lebih dari harga truk baru. Jadinya sangat-sangat nemu wes dua woman kok nomang eh. Review sih tay, review. Ada tanggapan. Q&A. Ya guys. Pintu atas bisa dibuka dengan hidrolis juga ini guys. Samping juga mau dibuka. Samping kayaknya pakai hidrolis apa enggak ya? Wah, bisa buka juga ya? Bisa. Samping juga. Mainan mahal ini. Mainan mahal. Ternyata semua pakai hidrolis ya guys ya. Untuk buka apa aja pakai hidrolis.
genset speedo mana langsung satset. Mantap sekali guys ya, ini sangat mewah sekali. Ha ha ha.